dan saya berharap dengan wisata sehari di Kali Asem ini, Kali Asem ini ke depan akan menjadi sebuah sungai yang indah, sungai yang bersih, dan sungai yang bisa dinikmati, bukan sungai untuk membuang sampah. Kita semua di sini mengharapkan agar supaya masyarakat sekitar tidak buang sampah sembarangan. Harapan saya buat Kali Asem semakin bersih lagi, bisa dijaga masyarakat atau pemuda-pemudi Lumajang lebih baik nongkrong di sini, bisa bersantai di Kali Asem daripada ngopi-ngopi di toga. Terima kasih. Kota Lumajang menjadi kota yang bersih, sungainya bersih dari berbagai sampah. Spesial performance dari Oma Sinau Besar, ya. Yuk melati. Oke. Is really good, I think. I really like this place. You can see everything without rubbish. And here in Indonesia, a lot of really, really not clean rivers. So I hope that it will change in the future, that not only this river, but also all rivers in Indonesia are clean like this here. Apa namanya, ikut memeriahkan Hari Air Sedunia yang diadakan oleh teman-teman lintas komunitas di Lumajang. Harapan saya bahwa kegiatan seperti ini bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Cuma pengunjung sih, ya harapannya buat masyarakat Lumajang yang di Kali Asem, semoga Kali Asem tetap bersih, kita jaga kebersihan lingkungan kita dengan baik, buang sampah harus pada tempatnya. Saya juga mengajak warga-warga di sekitaran bantaran sungai untuk